Bisa. Selamat pagi Tribuners. Inilah persiapan yang dilakukan detik-detik penggalian kubur almarhum Brigadir Yosua. Saat ini ada 5 orang tim dari organisasi Pemuda Batak Bersatu yang akan menjadi tim penggali kubur. Dan kami kabarkan juga Tribuners bahwa tadi saat Ibu almarhum Brigadir Yosua Rosti Simanjuntak melihat kondisi makam almarhum anaknya, dia tampak tangis pecah dari Bu Rosti Simanjuntak. Dan saat ini ibu dari Brigadir Yosua telah diberikan pengamanan. Tampaknya yang hadir merupakan dokter, adalah unsur perwakilan dari dokter forensik Tribuners. Saat ini dari tim dokter melakukan pengecekan. Kembali lagi bersama kami Tribuners. Kondisi di saat ini sedang dilakukannya penggalian kubur, dan kami informasikan bahwasannya